Action. Halo sobat semua, pencinta saksofon dan juga pencinta musik. Jumpa lagi dengan saya David Tobing di channel David Tobing. Perjumpaan kita kali ini akan berkisar mengenai altissimo di tingkat 3. Altissimo tingkat 3 artinya kalau tingkat 3 berarti dari do re mi fa sol la si do ketika do re mi fa sol la si do dua tingkat. Baru yang ketiga, do re mi itu ya. Maksudnya begini. Ya, dari C sama dengan do. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, C sama dengan do. Satu tiga, yang paling bawah. Sekarang tiga kedua. Nah sekarang yang tingkat ketiga, yaitulah altissimo namanya. Ini dia bunyinya. Nah kali ini jangan skip dulu ya videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, untuk altissimo yang nada ketiga itu tadi, yang tingkat tinggi di saxophone alto, kita pencet ya terutama apanya, oktavnya di belakang. Ini oktavnya. Nah kita pencet yang ini. Kalau kita pencet G, kita pencet yang tengah, kita bikin do. Ini dia masuk ke re nya kita pencet tetap oktav, kita pencet ini pangkis, ini dia pangkis, ini dia kita pencet satu saja pangkis dia, yang ini yang dekat dengan kunci oktav, ini dia, ini kita pencet ya pangkisnya, kita pencet satu, ini dia. Kita pencet seperti pencet G, tapi jari telunjuk kita lepas. Kita pencet yang kunci fish di atas nih, yang paling atas, yang paling atas, kunci yang paling atas kita tekan, dan kita pencet tombol oktav. Jadi dia gini. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi, fa nya ya kita lepaskan jari manis. Tetap kita pencet seperti yang semula tadi. Oktav K-nya, ya, fish-nya yang paling tinggi, dan juga untuk ininya, yang di tengah. Jadi, tengah, kita pencet. Fa. Tapi tinggi. Untuk sol-nya. Sol-nya kita buat seperti G, tapi jari tengah kita lepas. Tetap juga kita pencet oktav. Baru, untuk kunci E di bawah ini kita tekan, kita pencet bass yang di paling bawah ini untuk ini, nih bass, maka bunyinya dia gini, ini dia. Harus dilatih tuh, harus dilatih, ditekan pakai bibir kuat, ya, itu sol. Nah, naik ke atas la, la nya itu kita pencet seperti G. Tapi jari telunjuk kita lepaskan, kita pencet juga oktav, maka dia ini akan la. Do re mi fa sol la si do, altissimo udah dapat ya sampai la. Baru si kita pencet ini yang kayak tadi, satu lagi ya untuk S, satu lagi kita pencet untuk D, untuk D kita pencet ini adalah C, C. Baru satu terakhir do, berarti ke oktav keempat itu. Ini dia, kita pencet untuk E nya. Nih, kita pencet yang D nya, kita pencet semua, kita pencet oktavnya. Maka kita pencet dia, jadi dapat dia. Sudah saya kasih tahu tadi.
mudah-mudahan ini akan menambah kepintaran kita bermain saksofon. Jangan lupa like, share, and subscribe. David Tobing, thank you.